Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Geek. Oh, kali ini saya akan memainkan game Blair Witch untuk Nintendo Switch ya. Game Blair Witch ini bisa kalian dapatkan seharga $30 aja guys di Nintendo eShop. Oke, seperti apa gamenya? Dan bagi kalian yang belum melihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, let's go, kita akan mainkan Blair Witch ya. Oke, press any button, button guys. Oke, setelah ini kita adjust dulu. Alright, nah, seperti ini. Ya, gini cukup lah. Oke, ini terkena apa guys ya? Saya belum, sebentar guys. Oke, saya akan lihat di sini. Oke. Oke, kita what? Oke, nice. Kita sudah memainkan, ada di gameplay guys, Blair Witch for Nintendo Switch seharga $30 di Nintendo eShop. Oke, Lion's Gate guys. Siapa ini gamenya? Kalau nggak salah game ini juga ada di PC ya guys ya. Oke, apakah di port di Nintendo Switch akan frame drop atau tidak sama sekali? Oke guys, kita skip. Kita skip ya, kita langsung ke gameplay. Oke, kita sudah ke gameplay, tekan R untuk untuk menerima telepon. Oke, tekan A. Good to hear from you. I didn't think. Ini ada orang yang nyupir di mobil dan seekor anjingnya. Just be careful katanya. Just be careful. Oke, ini kayaknya hutan belantara yang gak habis-habis, gak ada ujungnya guys. Dia naik mobil. Kok gak ada jalan ujungnya ya? Wah, ini ada apa nih, orang hilang. Dia nyari anak orang hilang itu. Oke, kayaknya meyakinkan ini guys gameplaynya. Oke, ada frame drop dikit lah, tapi nggak terlalu. Kita ambil center. Hey, Cook, Game and Cake. Alice, namanya Alice ya. Karakter utamanya ini namanya Alice. Ayo, Cook. Booknya header ya. Untuk customize. Oh, ini bisa di custom guys ya. Oke. Select a color. Kalungnya juga bisa dikasih warna, mau warna apa guys. Ya, ini aja dah. Oh, matanya juga bisa di customisasi. Wow. Oke.
Oke, setelah kastemisasi guguk, kita langsung ke... Oke, kita sudah menjalankan. Kita analog kiri buat jalannya, analog kanan buat ngatur kamera ya. Oke, R juga bisa untuk telepon. Kita telepon Jess, Tony. Kita coba telepon Tony ya. Ini HP-nya HP jadul guys, HP zaman Nokia zaman dulu guys ya, kalau kalian ingat ya. Oke, sebentar, itu guku kita ada apa itu guys, kok jengkong-jengkong terus. Wah ini, hati-hati nih, ada kejutan ini, set R, kita tekan set R guys. Interak ya, interaksi ya. Oke, nah kita diajak untuk mencari anak ini guys. Oke, kita akan cari. Oke, dan kita akan membuka ini kap mobilnya. Ini. Sorry Anthony, first come first served. Apa ini? Oh, radio phone. Walkie talkie. Oke, nggak ada lagi, yuk. Oke, analog kiri jika kalian tekan bisa lari ya guys ya. Kalau nggak kalian tekan jalan biasa, kalau kalian tekan lari ya. Oke, kita periksa satu-satu bagasinya, mungkin ada item kan. Ini apa lagi nih? A foto. What the hell? Oke, kemudian di sini oke, hanya mobil-mobil polisi semua. Oke, kita sekarang mau kemana ini? Kuk, kemana nih Kuk? Saya sudah gak tahu harus kemana nih Kuk. Tekan B untuk merunduk guys ya. Oke, kita lihat dulu ini apa ini? Ini apa ini? What is this? Tekan R. Holding R ya. Nah, ini ada telepon, walkie talkie, center, oke. Okay. Kita rubah channelnya, channel 2. Channel 3. Oke, hanya 3 channel aja, enggak ada siapa-siapa. Oke, kita akses sininya. Atas kita ada Arcadis Photo dan Care Figure ya, action figure mungkin lah. Action figure Carve. Oke, kita akan masuk ke dalam hutan ya guys. Kita akan jelajahi lebih dalam hutannya ini. Ada apa ini kira-kira? Wow, macam pintu guys, kayak gerbang gitu. Oke, kita akan mencari anak yang ada di foto itu guys. Wow, 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 wow. Oke, Blair Witch, Nintendo Switch harga $30 di Nintendo eShop guys, bisa kalian dapatkan. Wow, hutannya ada tandanya guys, kayak tanda apa itu ya, alien dan magic mungkin. Blair Witch. Oke guys, kita sudah ada di gameplay, yuk
mungkin kita akan ketemu monster atau ketemu makhluk-makhluk lain yang ada di sini ya. Oke, kita akan walkie-talkie. Channel 2, oke. Kita pilih channel 2. Oh, sheriffnya ternyata jadi channel 2, sheriff, si sheriff ya. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem. Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Oke, kita masih bincang-bincang dengan polisinya, guys. Roger that. Over now. Well, time to get to work. Oke, kita saatnya mencari. Kita ikuti si guru kita ya. Press Bullet. Oh, namanya guru kita adalah Bullet. Come here. Oh, kita bisa perintah si guguk ya guys ya. Tekan L to call. Untuk memanggil si guguk ini ke kita. When he's nearby, look and hold ahan L to toggle the command. Oke. Okay. Oke, kita sayang dulu si guguknya ya. Oke. Okay. Kita perintah si guguk untuk mengendus adakah seseorang atau jejak. Oke, kita ikuti si guguk ya guys, let's go. Tanya si guguk mengendus sesuatu. Mengendus sesuatu nih. Wah, nice. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Oke, okay, sik lagi. Oke, okay, let's go guguk. Kayaknya kita petunjuknya ada di guguk ini semua. Oke, kita olah kita lagi. So, the night in the woods, just like old times, huh? What, the students? I sure as hell hope not. We had twice the manpower back then, a friggin' helicopter, and we still didn't find squat. Well, this will be different. Yeah. I hope you're right. Over and out. Kita coba channel 3, apakah ada orang? Can anyone hear me? Gak ada guys. Hello? Yang satu pun gak ada. Oke, kita suruh si guru cari tidak lagi. You got nothing? Good dog. Kita harus hafal ini ya guys ya. Sebagai tanda nanti. This area is already covered. Oke. Okay. Message masuk guys. Kita ganti ke telepon kita. Message. Okay, Jess. I did say I'd call. Nice.
Saya ikuti ini, mungkin tanda-tanda ini. Kimi guguk. Balat, namanya balet. Hey. Ayo, silakan di search. Bullet, guguk bullet. Bullet, balat, balat, balat apa bullet ya? Gak ada apa-apa guys. Kita kayaknya cari sendiri nih guys ya. Well, they've already searched this area. Bullet. Bullet. Look around, boy. Ayo cari kuk. You got nothing? Gak ada apa-apa guys. Oke, kita coba melanjutkan perjalanan kita ini. Wow, wow, wow. Kok dia menggerang-gerang. Oke, ada apa di sini? Okay, seek. Nothing there, huh? Gak ada apa-apa. Nothing here. I should look somewhere else. Kita akan lihat apakah ada sesuatu. Jalan ini. Di sini jalannya, guys. Kita cari lagi. Di sini. Okay, alright. Oh, ada apa di sini? Kita menemukan sesuatu. Wah, bukan ternyata. Bukan di sini kah jalannya kah? Hey, kuk, sini kuk. Nama kamu kuk. Come on, look around, boy. Oi. Oi, kamu kemana, oi? Ini guys katanya guys. Iya, aduh. Lihatnya gimana ya? Gak bisa. Ini. Mana ini coba? Woi, kukuk. Ya. Apa ada di tempat ini? Ada kok. Kok ngimpi tahu.
Berapa pak di sini? Nothing, eh? Nothing. Oke, kita akan cari sendiri aja guys. Bukunya lah kita LR guys. Suruh apa? Tapi nemunya apa? Oke, kini lewat sini juga nggak bisa. Dunianya ini agak banyak rumput-rumput ya, pohon-pohon. Kan faida gitu loh. Apa yang coba lama-lama di sini? Oke. Gak bisa ini, sudah mentok ini. Search this area. Oke, kita lihat tuh rumahnya nih. Oh, tau lah. Masa nggak boleh. Nice, kayaknya kita terjebak. Well, they've already searched this area. Oh, mana ya pasti. Ini awal-awal sudah buntu, apalagi kalau sudah main lama ya guys. Ini rumah terbang masih baru, baru kemarin. Nah, not this way. Not this way. Blair Witch. Ini nanti kita bisa pakai center. Kita untuk menekan tekan L RR. Nah, R tekan R lagi untuk mematikan. Oke, ini ada apa? Gak ada apa-apa di sini. Oke. Dan dulu review, early review, review singkat dari Seto Cikpao tentang game Blair Witch untuk Nintendo Switch ini ya. Gamenya sih gak terlalu banyak frame drop ya. Tapi ada, tapi cuma sedikit aja. Game ini seharga $30, kalian bisa dapatkan di Nintendo eShop $30 guys ya. $30 itu sangat, ya bisa terjangkau lah harganya dengan grafis yang lumayan sih saya. Tapi ceritanya ini kayaknya bagus, jadi kalian hanya $30 bisa mendapatkan game yang kayak game misteri detektif. Mungkin nanti ada makhluk-makhluk lainnya, saya masih mainkan awalnya aja ya. Oke, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, Seto Cikpao undur diri. Seto Cikpao.